Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sedulur Citra Green semua. Kali ini saya akan menyampaikan tentang penghitungan Jawa ya. Sehubungan saya orang Jawa, jadi orang Jawa itu punya perhitungan, punya hitung-hitungan. Tapi saat ini hitung-hitungan itu sudah banyak tidak dipakai oleh masyarakat. Lanjut dengan mau pakai monggo, tidak juga monggo. Tapi ini adalah berdasarkan perhitungan primbon Jawa ya. Ini hari ini adalah hari Senin Pahing. Senin itu 4 ya. Kalau Pahing itu 9, jumlahnya berarti 13. 4 plus songo ya toh 13. Nah, berdasarkan perhitungan kalender Jawa ini ya, saya hanya mengartikan saja. Ini berdasarkan info yang saya dapat juga dari teman-teman bahwa urip iku kudune urup. Bisane urip merga ana urup. Maksudnya pripun? Maksudnya piye? Bahwa jadi orang hidup itu kan harus punya usaha, harus ikhtiar. Jangan hanya berdoa tok, tidak ikhtiar ya. Tapi harus ada usaha, ada ikhtiar, kemudian berdoa, jangan lupa tawakal, pasrah dengan Gusti Allah, Gusti Allah, dengan harapan apa? Orang urip itu harus urup. Dengan kita urup, ya pawon kita tetap bisa murup, kendil kita tetap bisa apa, katel lah ya. Sekarang itu kan pakainya magicom. Magicomnya tetap ada nasinya, ada lauknya. Nah, ini kita harus selalu berusaha. Meskipun di tengah pandemi kali ini cari pekerjaan susah, bisnis yo padha mumet. Nah, tapi kita tetap harus berusaha. Ya, gunakan waktu sebaik-baiknya untuk mencari penguripan. Dengan cara apa? Ya, dengan cara apa saja, yang penting halal. Ingat, halal itu menjadi sesuatu yang utama atau yang pokok. Jangan awe, yang penting oleh duit halal wae bro, atau halal haram yang penting oleh nggak boleh, mboten pareng. Diusahakan harus yang halal, karena rezeki yang kita peroleh itu untuk menafkahi keluarga. Nah, keluarga nanti dimakan. Semoga uripe kulon jenengan, hidup kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah, petunjuk dari Gusti Allah ya. Rezekinya lancar, jauh dari balak bilahi. Di tengah corona ini semoga yang nonton channel saya ya, di Citra Green, dijauhkan dari balak bilahi. Corona doh demodo lunga hasing adoh ya. Itu dari saya tentang penghitungan Jawa pada hari ini, update Senin Pahing tanggal 28 September 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.